Yo, halo sobat Gaze semuanya, selamat datang kembali di Tell the Story of Silo Online bareng Gaze sama Derry lagi, ya kan? Ini nggak akan panjang lebar. Kemarin tiba-tiba hilang kemana, Pak? Nungguin Diana 2 jam lebih loh. Nggak, jadi waktu kemarin nungguin tuh pas Derry pergi, si Diananya muncul lah. Akhirnya Gaze bolak-balik sendirian buat car kan. Ya udah deh jadinya. Ya udah, sekarang kita mau ngelanjutin part 2-nya ya. Nah, part 2 ini sebenarnya kalau untuk si part 2 sendiri itu harusnya enggak ada. Enggak ada harusnya. Kemarin, ya. Kemarin tuh kalau Diana muncul, kemarin udah beres sebenarnya. Udah beres. Jadi cuman 1 jam paling lah ya. 1 jam udah beres semua gitu. Cuman ini kita harus ngulang. Jadi dibagi 2 part videonya ya kan. Biar banyak, biar enggak bosan juga orang yang nonton gitu. Nah, by the way, sekarang tuh orang-orang udah pada masuk ke updatean baru. Ya, updatean baru. Tapi Gaze malah ngulang lagi episode 1, episode 2. Biarin aja lah ya, ketinggalan juga Gaze nggak terlalu peduli. Yang penting car-nya Gaze ini ada progres dari 0 sampai akhirnya jadi. Intinya mah itu. Kita masuk aja ke dalam game-nya kalau gitu aja ya, biar kelihatan. Mau datang di Seal BOD, langsung di party. Maksud Gaze itu updatean baru itu adalah ini nih, kita bisa melting, ya kan, Stone Manager. Ini nanti cara dapetinnya gimana, itu kita ngumpulin apa ya, bisa dibilang permata-permata lah ya. Ini tuh bisa jadi sesuatu yang paling bagus atau menarik kalau misalnya kita ngumpulin ini tuh satu stack, nanti tetap dapatnya nih resultnya random tapi sama. Iya, katanya sih seperti itu. Kalau misalnya kristal 1 stack, ruby 1 stack, diamond 1 stack, pink diamond 1 stack. Terus abis ini udah beres, baru kita store manajernya. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk apa ya? Nambahin option sih. Katanya bisa sampai DDI 5%. Iya, maksimal 5%. Dan masih ada banyak yang lainnya. Kasih nanti aja, jadi buat sobat Kasih yang nonton channel ini terus bertanya-tanya, kenapa sih bang kok update-annya lambat atau gimana, kalian bisa cek di TTS yang sebelum-sebelumnya, cek Kasih udah ke banned kayak gimana. Tapi Kasih nggak mau berprasangka buruk dengan game ini, terus nggak mau sampai merusak game ini juga. Jadi karena cintanya Kasih terhadap game ini, ya udah Kasih mainnya pelan-pelan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya macam-macam tentang isu ini itu, Kasih nggak mau menyinggung lah ya. Oke, kita langsung aja Der, kita lanjutin aja ini seperti apa cara. Jadi kalian sobat Kasih nikmatin aja gameplaynya selama masih mau nonton sih ya. Kita ke ini, kok sepi Der? Sama lagu lah. Nice. Lagu petinju ya. Kemarin balik cuman sebentar loh. Ente balik 15 menitan muncul itu Diana. Ini kayaknya hari ini langsung kejar inilah ya, quest Bepet lah ya. Bepet atau kalau Bepet kan sebelumnya harus dimensi dulu. Iya, keluar di dimensi aja sekalian lah. Abis ini part 2-nya dimensi lah ya. Ini kita ke ujung. Ngapain ke toilet? Toilet. Yang ini nggak usah dipotong lah ya, biar tahu jalan. Biar tahu jalan, soalnya lumayan. Ini beli squid head dong, PM. Berapa? Nggak tahu. Tapi pada main nyariin squid head emang bagus sih. Squid head tuh sama kayak, kalau defense-nya sih lebih dari wolf head. Defense-nya dia 70. Cuman kalau Odi sama ini Squid Head, terus kayak Head of Pui yang yellow sama violet, sama sih, cuman level-levelnya. Kalau Pui sama Wolf Head Hunter kan 100 ke atas, kalau Squid Head tuh 50 kalau nggak salah dipakainya. Jadi level 7 juga bisa pakai. Ntar dulu. Sampai level segini mah enteng lawan itu, ya kan? Yep. Kemarin lawan Dian ini udah dapet nih ruhnya nih. Ruh.
Jadi sini. Kita ke katakom lantai 1 ya. Katakom lantai 2. Ini OTW lantai 2. Lantai 2 atau 3? Kemudian kan ke bawah lagi. 4 sih. Kalau ke SCMK 2 tuh 4. Ada orang yang bosing di situ? Ya, oh enggak, itu quest, harus quest. Enggak bisa spawn ini. Enggak bisa diganggu gugat kayak Diana ya. Diana ada orang iseng cuman matiin doang biar enggak dapat quest kan lawak gitu. Di sini tuh nyari manual kenceng ya. Dulu G12 ya. Sih. G12 terus ini juga, Der. Apa namanya? Apa? Hey. Diamond. Lumayan, mahal. Lumayan sekarang. Mahal sekarang. Diamond jangan salah. Ayo, ketinggalan. Tepat-tepat. Bahan. Tepat-tepat. Buat. Sini ya, kan ya. Masuk ke dalam. Masih ingat, Bura? Ke lantai 2 mah masih gampang. Soalnya kemarin masih nyari sesuatu di sini. Nyari bahan G12 di sini. Sekarang satu stack diamond aja udah bisa 5 jutaan, Der. 5. Iya kan? Kalau jual 500-an atau 400-an lumayan. Ini aja lagi OTW beli itu. Beli apa? AHW. Nah, di sini nih yang gawat nih, enggak boleh ketinggalan, lupa soal ini. Sini ya. Pet, jangan lupa ya, Tak. Ya kan udah ada makan otomatis. Orang yang enggak ada. Kucing bunyinya gitu banget ya. Perjalanan yang cukup jauh. Ini katakom F2 ini. Nah. Coba tahu kan ngedrop lagi ruby gitu. Hah? Crystal of Nixie? Oh, kirain Crystal of Nixie, Crystal of Sakia. Masuk sini ya? Yeah. To the north, kita ke utara cuy. Mana? Kanan ya tadi mana? Ketutnya. Udah kayak main Dota mana? Skill 1. Ini sebenarnya tempat apa ya si ini deh? Penjara para monster gitu? Penjara monster tapi kurang yang jaga monster lagi. Gimana? Kurang tahu juga sih. Kanan kiri. Cerita kiri. Oke, ada jalan. Dia ini bisa jadi ada penjara gini gimana? Dan bosnya tuh soal kolektor MK2 ya? Iya, ini kanan ya? Lurus kanan. Masih agak sedikit ingat sih. Kanan lagi ya? Kanan udah mentok nih, muter aja, tinggal muter nanti kanan lagi itu waktu di kanan ini cegel sisa berapa sih? Segitu 200 sini pak. Ini kita katakomnya. Nah, kita lurusnya. Nah, dari sini lurus diketok nggak? Belokan kedua, kanan ya? Kiri. Kiri sini ya? Sini nih ya? Kiri. Siapa tahu aja random gitu kan, ketok, rugi lumayan kayak tadi. Diamond. Jadi ada harganya diamond sekarang. Yang dulu Anda membuang ping diamond. Oh, menyesal. Makanya gak jatuh kan, kayak waktu kemarin dapat protes tuh. Wah, ini channel nggak gini banget, ping diamond aja dipungut. Kemarin betapa berharganya ping diamond. Tiga stack loh kemarin kalian jual. Seger itu. Seger loh.
Ini perjalanan udah lumayan jauh nih ya. Kita nggak pakai ini. Harusnya sampai sana getok-getok-getok nggak nyampe ini ya. Beres nggak sih? 4 menit lagi tuh. Di itunya, kamera. Dulu lewat sini serem ya. Tabukin beginian, seger deh. Sekarang mah udah kuat. Salah nggak? Salah nggak? Balik? Balik dulu. Sedikit lupa sih. Muter nggak sih? Ya ke situ. Hah? Ikutin mana aja? Oke. Okay. Ini jadi tadi muter salah. Harusnya baliknya di lawan sebaliknya. Dari pintu masuk kita ke belakangnya kan? Ah, itu ke kanan. Ada kanan kan? Hah? Ini mana sih? Mana sih sudah? Kanan lagi. Ada. Eh, pintunya mana? Di mana? Sini kan? Ini ya? Nih. Nah, itu tuh. Iya benar tadi itu belakang sono. Oh, di 3F tuh gampang sebenarnya, cuman tadi jangan ketuker depan sama jangan belakang. Belakang. Ya. Depan sama belakang jangan ketuker, itu susah apa bikin bingung. Nanti mapnya sama aja dikeluarin lah itunya ya. Apa petunjuknya ya? Hah? Nanti nih, nanti ngambil dari sini. Ini aja kopiin aja. Ini kemana sih? Tuh, killin dulu. Woi, Bambang. Iya. Ada kristal tuh enggak drop di sini? Terus. Ayo ikutin aja. Ikutin. Yang tiga lebih gampang ya? Empat. Sebenarnya yang tiga tuh lebih gampang, cuman jangan ketuker ya. Depan sama belakang jangan ketuker. Gawat deh. Dan di sini kalian sebelum lawan SCMK 2 kalian dapetin dulu kunci lower sama upper. Lower sama upper. Lower key sama upper key. Wah, hunting dulu dong. Iya, hunting. Nanti ada monster yang khusus. Hijau sama kuning kalau sama monster. So, kolektor, tapi warna hijau sama kuning. Sama kuning. Saya ingat orang. Farming, farming. Jual segala jenis buah event. Kalau plus 9-nya mahal. Kalau polosnya mah cuma 20 juta, 15, 10 juta. Belum SG? Udah SG, buah-buah yang dari event. Setara Sakiel, Zakiel gitu. Ada pet, ada apa aja mana? Punya apa aja? Ini sih nggak ada, orang nggak ganas, nggak ada. Orang ada Apos, Archer, Defender, Rene. Apos, minta lah. Apos. Ayo bisa di-dropin. Apos baru butuh nih, buat ini nih. Nah, ini, gerbang pertama, belok kiri. Langsung belok kiri lagi. Udah itu langsung belok kanan, ada gang belok kanan. Nah, nanti ada tukang mie ayam belok kanan. Tukang mie ayamnya di mana deh? Nah, di sini agak bingung nih. Kalian lurus sampai mentok. Nih, ada ini. Lurus. Ini ke ini lurus kan? Lurus mentok, jangan belok kanan ya. Nih, jangan belok. Ini jangan ini nih. Masuk gang. Kalian baru lurus mentok. Nah, awas dibegal. Lurus mentok. Daripada Yulson mending pakai itu kan? Apa? Senjata Apos. Dipakai nggak aneh? Apos? So bisa di dropin? Kayaknya bisa, tapi cobain. Kalau aing fokus dulu. Masih nyasar nanti. Nyasar nggak lucu. Ini belokan. Nah, itu tuh. Ini? Ini nggak, diem dulu. Itu SC-nya kill dulu. Kill? Kill dulu. Terus nggak drop? Nah, ini kemana nih? Ada lagi nggak? Nggak bingung. Kiri ya? Ini. Oh iya, bentar. Ini. Oh iya, kita. Oh ini merah-merah ya? Beloknya sini. Ini? Nggak? Ya benar, beloknya sini. Itu. Wah, nggak drop-drop ya? Ya, harus berusaha, Pak. Ada jalan ke kanan nggak? Nggak ya, berarti lurus. Oh ini lurus dulu, lurus dulu. Lurus ini? Lurus. Nih kita di sini. Oke. Berarti lawanin dulu ini ya? Sampai pintunya dulu aja, ntar abis itu kita ini di skip aja.
momennya yang pasti gini kan? Iya. Dapat tuh, dapat tuh. Harus dapat dua. Lowest key. Nih. Lower part udah dapat. Lower. Tadi yang lower sama upper. Uppernya yang belum dapat. Nggak usah ganggu deh. Ini pet kalau nggak dikasih makan udah ada hantu-hantunya deh. Itu udah plus berapa sih? Plus 1, 90%. Nih, lawan juga nih. Lihat apa lihat sih? Ini pak, depan mata. Mana? Dapat apa? Oke. Itu tuh ya satu lagi kan butuh dua pak. Hah? Kiri itu kiri. Kenapa dua? Ya kan dua buah satu ini. Tiga nih. Ya maksudnya kan itu upper lower satu, sini upper lower satu juga, terus satu. Oh. Itu nih. Tuh kiri. Tuh kill dulu ada. Oh maksudnya buat oh ya. Iya, mana yang masuk ini nggak masuk itu percuma. Bener juga. Terkadang pintar. Itu killin. Udah ada dua belum? Udah. Oh, satu, tiga satu, malah. Drop sih. Bisa nggak? Bisa lah. Drop satu. Lowernya. Nih. Dah. Yuk, tinggal masuk. Ini nggak usah lah ya, buang aja. Apa? Satu-satu. Ah, bawa aja. Nanti baru dibuangnya pas udah yang penting mah depan ini udah 2 poin tuh bisa ini sampai 70. Sampai ini 70 bisa lah Den, tungguin 70 ros iya 60 rosan lah. Brick head nggak? Tadaaa. Ada? Ini dia. Kita sudah sampai di depan. Depan mana? Depan pintu. Ayo masuk. Ada omong aburan dulu nggak? Ada. Hold in inspection ya kan? Inspection. Udah. Masuk deh kita. Ntar dulu, buff dulu. Dan di sini dia ngainin kan, decrease apa? Decrease akurasi itu nyebelin banget. Udah ya, gas. Ntar. Oke. Gas. Nah. Mana sih? Post game-nya nggak keluar. Wah, lemah kali. Lemah, Der! Lemah amat! Dapat 2 chip, Darkness Crystal. Ini udah, Darkness Crystal udah kan? Udah. Ini berarti udah nggak butuh? Udah nggak. Kunci udah nggak butuh. Kita udah dapat soul-nya. Kunci harusnya... Soul-nya mana? Ini kan Dark... Dark Crystal. Nih, sekarang kita langsung ke... Ke... Genome. Second text. Genome. Genome ya? Genome. Berarti ini kita ke... Kalau ke genom itu kita ke Poibus temu. Oh, langsung ke Poibus utara. Cetis berarti. Kita ke service. Jangan. Elim aja deh. Elim deh. Kita ke Elim. Biar murah. Oh, udah ke genom. Kita ngobrol dulu sama genom yang tidur. Udah itu kita ngebuat jantung. Baru ini. Baru kita ke Olsen yang ada di Zaid. Oke, kita jalan dulu ya. Kita buat jantungnya sih. Nih kita sampai servisnya dulu. Nah sini deh. Jalan para dewa yang ngirit. Lucu soalnya. Kok pakainya gitu, Pak? Kenapa?
Orang malah pakainya yang ini. Yang mana? Ini aja, Pak. Itu, yang fancy flower yang ini. Enggak ada ininya? Ada. Oh, ada. Lah, oh, beda ini, beda kuda. Beda kuda, kalau yang orang semacam ayam, bukan ayamnya, kalkun, entah kalkun apa. Biar cepat, jadi kita gas. Soalnya kita ke Phoebus, langsung ke Genom gitu. Ini langsung ke Genom. Phoebus, North Phoebus ya? Ini kalau sempat langsung gue sini dulu ya. Ini mumpung di hari ya, jadi nggak masalah habis time waktu guardiannya. Jadi kalau bisa ini beresin itu sekalian. Udah. Elemen? Udah ini sebenarnya kalau udah genom langsung tiperet sebenarnya. Beres. Udah beres. Kita closing. Entah pak ini belum nyala. Tadi mati kayaknya. Biarin aja lah. Ini kemana nih? Sini ya? Ini langsung. Nah, yuk. Mana sih? Ini kan? Ini ya? Bawah. Ini nih. Ini ya? Sini. Ini kan? Nah, itu. Gas. Agak cepet lah kalau ini. Nih, kita udah sampai di... Genom. Genom. Mana sih genomnya? Gak ada kan? Genom. Ini mau dihantam nggak biar orang ngeliat, tetap langsung respon sih. Langsung, soalnya kalau itu mah langsung. Nggak kayak dulu ya, bisa diisengin. Dulu bisa diiseng, terlama. Dibawa kemana-mana. Kayaknya kita masuk warp genom. Ini warp genom, kita ngobrol. Velpes sih. Yang bener. Nggak, tadi Velpes. Kita ngobrol dulu sama... Sama genom. Genom. Udah tidur, dibangunin, dimatiin lagi. Nah, udah? Terus? Udah itu. Dapet tes, genom statue. Let's complete tiparet. Udah ke genom, langsung ke tiparet. Tiparetnya di? Di servis. Servis lagi? Service. Kenapa nggak ke elim aja? Mending elim, Der. Servis, di tiparet tuh kita menanyakan resep untuk membuat jantungnya si genom. Si genom. Ya kan, genom. Genom genom atau apa? Udah pakai ini lagi nih, Chance Guardian. Brum. Tiparetnya di ke Sabin. Di ini ya, Sabin. Lewat Sabin. Kayaknya kita langsung di depan Sabin deh. Langsung ini. Kan ini di sini. Nih, Sabin nih. Oh bukan Dean, ini mah yang buat. Iya, ini di sini nih. Ini Sabin di sini. Iya. Yang buat ke kanan sini, Dean. Buat kanan. Sini. Nanti ke situ juga kan? Sama aja. Duluan orang malah nyampe aja cahaya gimana yang muter-muter. Ngapain, boleh? Sabin. Miss Prince Sabin. Anu di atas. Mana sih? Please send to Tiparet. Si cantik. Si beautiful. Halo sayang. Sayang. It can be, ya kan? Nah, ini kita dapat nih resepnya. Udah ya, investigasi. Manual Ahart kan? Onsen. Kita ke onsen ya. Jahit. Kita onsen. Oh, ini dijahit nih. Dulu mau mana ada yang kayak gini, kita jalan kaki coy. Belum ada bandicam juga dulu. Kita ke si Olsen. Si ini tukang tempa. Olsen. Ini kan? Talk ya? Kita talk. How to melt run? Oh bukan. Apa sih ini nih? At least something to the run kan ini ya? Yang dua kan? Ini yang dua, yang... Make article heart kan? Make article. Step 1. Beres dia di test. Nah. Step 2. Jadi deh, genom. Terus... Step 3. Nih. Jadi kita udah nyiapin semua itu apa namanya? Ini udah talk lagi nggak sih? Terakhir.
untuk arti total hard. Nah, nih item yang tadi kita butuhin udah dibawa, udah dipakai semua. Steel plate, boiling blood, sama apa sih? Kristal apa? Full heart. Sama full heart mesti pakai. Full heart, fallen spirit. Terus kita ke ini lagi ya. Langsung ini aja dah. Ke service. Kita sudah sampai di depan genome. Nah, untungnya sekarang ada guarder chance, ini jadi lebih cepat ya, pencet, ya kan? Kita tinggal masuk ke genome, terus kita pasang hatinya. Genomnya kudu satu aja atau dua-duanya pasang sih? Ya, dua-duanya lah. Nanti nggak bisa masuk satu ini. Lawan deh. Ah, gas. Masih ada. Jangan terlalu dekat. Kok nggak mau? Kok nggak bisa ini sih? Nge-lag, Pak. Oh, nge-lag ya? Kan lagi CG mode. Mana mau pakai skill gue? Oh, nge-lag kita. Nge-lag ini mah. Bisa. Kok ini nge-lag sih? Udah jangan CG mode gitu aja. Udah deket-deket sayang. Ya itu skill 3 nya kan deket. Terlalu deket di kamehame. Makanya kenapa tadi stuck juga. Kan pakai CG mode, jangan pakai skill 3 berarti. Udah 1-2 aja. 1-2-4. Nah, terus gue nggak jalan biasanya. Oh, tuh kemarin itu orang di ini di dungeon BTW ini 4 kali beruntun reload ya, dah. Hah? Reloadnya jalan terus kemarin kenceng banget. Hey, dikaplokin dong, sopan kali dong. Nah, ya, dapat. Dah, udah dapat. Kita ke tipe red sekarang ya. Langsung service lah ya. Langsung elim lah ya. Kita ke service. Gas. Abis ini kita ketemu sama tipe red. Ya itu udah baterai udah merah lagi. Aku buru dah. Buru mah, cobain dulu. Yaudah kita sampai depan si tipe red dulu aja ya. Gas, abis itu ini dulu, diem dulu. Lama di itu sih tadi kita muter-muter di kuburan. Oke, kita ketemu di tiparet. Habis itu kita stop dulu bentar. Lawan tiparetnya lama ya, ntar ngobrol lama si Duran dulu lah, ini dulu lah. Kuat berapa menit nih? Oh, itu nggak akan kuat itu. Nah, kita sampai tiparet dulu aja. Oke, ini udah sampai, send me to tiparet. Nah, ini kita udah masuk, kita udah sampai di tempatnya tiparet. Langsung ngobrol lah ya. Ngobrol apa? Ngobrol sini kan? Di sini kita tuh resolve yang first resolve test tadi. The crystal darkness, ya kan? You select a combination. Nah, combination of flame itu dapat soul collector glove. Soul collector glove. Kalau yang ininya, combination of light itu dapat Diana, head of Diana. Mm-hmm. Yang ininya dapat forest crystal. Forest crystal. Kalau itu ngambilnya forest crystal ya. Forest crystal pasti, apostol. Nah kalau ini mending damage ya? Damage. Flame ya? Golek, soul collector glove. Kita pakainya soul collector, you choose it. Itu di sini ngomong terus. Nah ini kita ngomong lagi. Terus aja. You resolve the first test. Nah, formula the crystal. Jadi tadi hasil yang kita ambil dari ini ya, dari dia, Diana, terus genome sama soul collector itu kita dapetin semua. Klik aja itu. Terus nih belum beres.
semuanya nih. Dapat. Nih, kita udah dapat soal kolektornya. Ini mau di SK-in nggak? Nah, sekarang kita ke second test. Nih, second test. Di level the challenge, ya kan? Nah. Langsung deh kita berhadapan. Skill area, Pak. Oke. Okay. Ini buat skillnya juga. Darahnya, kalau di officialnya tuh skill Roa sama skill Rora tuh HP-nya cuma 5 ya kalau ya di official ya. Oh, di sini keras ya. Ini sekitar 25 kan. Langsung kita lihat. Ntar dulu ini matiin dulu lah, ntar mati itu Cer. Eh nggak sakit sih ya tabok gini. Nggak sakit sebenarnya. Ah, stop masuk tuh. Mana kita Pak? Stop, nggak itu. Mati Pak ya? Belum party. Stop yo, paingan. Paingan nggak ada. Itu Pak, dahsyat. Pantasnya nggak ya Pak ini. Terlalu. Ah ini mengganggu. Mana sih? Seperti berarti nggak ada sih. Masa harus nunggu sih? Yang benar. Tadi soalnya udah soalnya tadi ada yang kue. Wah. Tiparet nunggu. Masa nunggu? Tiparet itu bisa nunggu. Tadi ada yang kue soalnya. Ada yang kue. Nunggu tiparet. Atau oh, kita pindah channel satu. Coba. Bentar ya. Pindah channel satu. Oke, ini ada nih, dan ini udah dipartiin. Udah? Kita belum, dia belum pasti. Udah, iya, udah. Nah, karena kita rusuh ya. Iya, ini dipartiin. Oke. Tidak jadi nunggu satu jam ya. Beres ya. Beres, kita ngobrol. Dapat. Eh, dapat ya. Masuk YouTube nih. YouTube ini. Yuk, kita ke Sabin lagi. Untung. Mumbal. Wow. Untung aja. Untung jeli. Cek silver kasih. Eno nanti. Ayo rabbit. Oh, plus 12. Jangan. Recap 120. Ini deg-degan lah langsung direkam masa pas pindah channel 1 langsung dapat lagi ada yang ngegebuk. Untungnya belum mati ya. Ini ada siapa nih? Sang Kiryu siapa cocok? Kita ke Sabin lagi. Kita ke Sabin. Beresin dulu ini. Oke. Sentu Tiparet. Kita ketemu sama si Duran. Tek aja Pak, ya tek aja ya. You resolve the second test. Kita ke udah ini. Ini kita ke mana nih? Ini udah beres kan? Masih ngobrol nggak sih? You take the job. Kita ke ini ke mana? Ke apa namanya? Ke si Claire. Ke Claire. Elin. Pindah channel dulu aja kali ya? Eh nggak usah lah, sini aja lah, biarin. Ya udah. Nge-like soalnya Pak. Untung aja. Itu dikit lagi. Iya, dikit lagi. Udah digebuk-gebuk tuh artisan tuh. Udah berjuang dia. Dia repot juga tadi. Iya, makanya. Untung aja. Alim coy. Alim. Claire. Habis itu mata, bukan madam. Party langsung ya. Beda ini ke siapa? Apologize ke ininya ya? Mate-nya. Terus dari sini lanjut ke wait. Ini kemana nih kita? Lalu ke channel ya. Biar agak ini ya, biar
Aduh. Jadi aja ada ketemu ini. Ternyata ke si Lionel ternyata. Nah, habis ini. Habis ini ke Lionel. Lionel. Yuk. Lime. Dia enggak tahu pasti. Hah. Ke Lim. Ke future ya. Future. Traveling time. Traveling time. Ke Magus dulu berarti ya. Hmm. Jadi bertiga deh kita. Ini mana sih? Ke siapa? Lionel. Send me to theater ya? Lah, mana sih itu? To theater. Nah, ini kita udah 2 informing beres. Selesai deh. Selesai episode 2. Episode 2 ini apa nih, Madam Potret? Madam Potret tuh kurang tahu juga sih. Ini satu lagi kemana nih hilang? Gimana nih? Keluar ya? Orang coba-coba dulu. Guys. Kemana nih Elim? Elim. Apa sih yang sampai DC? Ke bar ya? Ente cobain ke ini, ke bar, orang cobain ke sini. Nih, kita ke bar. Emang tanda seru sih, enggak tanda seru. Kayaknya ke Sabin lagi deh, ada tanda seru enggak? Ke service berarti, ke si... Kita ke service. Ke paret lagi cobain. Kita service ya? Ah, Quill Adele dulu, tukerin jadi Grace of the Paret. Oh, Grace of the Paret-nya belum? Adele ya? Si Greywin sini kan? Ya, di dia. Langsung ke service ya, udah itu. Masih biar cepet aja. Mana? Yang berapa sih? Coba deh, coba. Hah? Hokmanya mana? Ini Hokma. Hokma. Sarung tangan, sarung wah, tangan. Wah, nggak dibawa. Hokmanya di ini, nggak bisa ditarik lagi ya? Di mana? Ada nggak sih, di case item? Oh, ada. Nggak, Hokma. Oh, ada itu. Bisa kalau di sini. Mana sih Hokma? Nih. Hokma. Mana? Ngobrol. Cepat. Nah. Udah deh, jadi. Iya. Oh iya. Terakhir kita ke tiparet, langsung ke tiparet nih, ada tanda tanya tiparet. Udah. Selesai. Ini kemana sih kita? Service ya? Service. Dah, nih sampai ke sini kita ke tiparet. Selesai episode 2. Tapi ini kok enggak ngobrol sih durannya? Enggak tahu. Kayaknya ada yang di ini deh. Ngapain lu kesini ya? Kayaknya ada yang di dihilangin. Diubah dan dihilangin ya. Udah ke ini lagi. Udah ke tiparet lagi.
Oh, ketipa lagi. Ketipa lagi? Iya, sama ke Greywind. Buat nuker sayap. Oke, ini ke Sabin. Nah, kita ngobrol di sama Siti nih. Beres. Resolve the quest ya kan, As. Nah, udah deh. Sebenarnya yang masih ada lagi untuk nih. Sekarang. You take the job. Oh, ambil. Sebenarnya kalau dulu beres episode 2 tuh di sini. Tapi untuk sekarang di update tuh dia beres episode chapter 2 tuh dia di Sage Tower sekarang. Nah, ini apa nih? Udah ya? Udah. Sebenarnya kalau episode 2 dulu di sini udah beres. Di sini udah beres. Tapi di sini di wiki dia ditambah jadi Sage Tower. Udah berarti ya ini ya? Udah beres. Ya. You take the job ini apa sih? Enggak. Udah tadi kan udah. Udah diambil. Ini apa sih? You take the job as the lady's portrait. Oh, udah ya? Lady's portrait udah kelar nih. Udah enggak ada. Ya udah berarti. Look mysterious jewel nih apa nih? Ya itu mah nanti kayaknya. Enggak tahu orang. Emel salt know something about this kan. Enggak tahu kali itu. Iya. Beres. Oke, okay, thank you semuanya. Intinya udah beres di sini bareng ini nih. Yuk closingan YouTube yuk. Closingan YouTube. YouTube. Hehe. Pas-pas men. Oke, okay, thank you udah mampir di sini. Ini udah kelar di sini KJ bareng Derry udah gitu sama Kiryu Koko akhirnya ngikut di detik-detik terakhir. Untung dia lagi ngegebuk ya. Untung dia lagi ngegebuk. Kalau enggak kayaknya KJ enggak dapet tuh. Abis ini KJ bakalan beresin quest elemen ya. Elemen. Sampai sini. Intinya buat part 2 atau part finalnya itu kita lawan MK Soul Collector udah, Gino udah. Diana kemarin. Diana ya kemarin pas dari keluar ya kan. Ya udahlah intinya seperti itu. Thank you semuanya untuk hari ini ya dan quest ini udah jauh banget. Akhirnya kasih udah beres episode 1, episode 2. Meskipun terlambat, tapi yang penting beres. Ada progresnya. Kasih nggak terlalu peduli ininya ya. Oke, akhir kata Kasih dan Derry undur diri dan mengucapkan sampurasun minasan. Dan kita akan bertemu lagi di Tell the Story of Seal Online berikutnya. Dadah!